Adi di Kang Lea. Masuk di sana. Ini dia peserta ke Jakarta dengan Bapak. Yang ingin pertama. Bapak pesan 2 unit kan, dan yang pertama. Pada sore hari ini yang akan coba terakhir. Nah, Pak Jumadi di Nam Lea. Jadi caranya seperti biasa, Pak. Seperti yang lalu juga. Setelah Bapak isi dan Bapak ratakan dengan cangkul tadi, turunkan pemadatnya ini. Dan Bapak jelas sudah mengetahui itu. Nah, hidupkan mesin gitarnya dua-duanya. Seperti biasa. Kiri mesin gitar bawah, kanan mesin gitar atas. Hidupkan kedua-duanya sampai ukuran tadi sangkut ke skor itu. Seperti ini, Pak. Seperti ini, Pak. Nah, setelah itu angkat seperti yang Bapak praktekan selama ini. Jadi ini karena masih baru, tetap harus kita hidupkan mesin gitar bawah lalu kita angkat. Ketika hendak lepas baru matikan. Seperti yang biasa Bapak lakukan. Seperti ini, Pak. Nah, Pak Jum, ini dia press batakonya, Pak Jum. Baru saja selesai kita uji. Sekarang mari kita lihat hasilnya, Pak Jum. Nah, ini Pak Jum. Pori-porinya tidak kelihatan, Pak Jum. Jelas ini padat, Pak Jum. Ini juga. Bentuknya juga cantik, rapi. Tidak ada yang cacat. Nah, jadi uji coba yang kedua ini cukup 2 kali saja, Pak Jom. Ini jelas sudah membuktikan bahwasanya press batako pesanan Bapak ini sudah layak operasi. Dan alhamdulillah ini jelas layak jual, Pak Jom. Nah, selanjutnya akan kami bersihkan lalu akan kami packing. Kemudian tunggu kabar dari kami, Pak Jom. Nah, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini, apabila hendak memesan press batako 2 los biji seperti pesanan Pak Jum di Nam Lea, Maluku ini, silakan hubungi nomor WA saya. Salam Rekakas.